Halo sobat netizen, inilah bocah Thailand yang viral di TikTok. Sosok anak kecil viral TikTok yang disebut buronan internasional. Sering muncul di media sosial, siapakah bocah Thailand viral TikTok itu? Bagi kalian yang sering berseluncur di TikTok maupun Instagram, tentu tidak asing melihat foto bocah Thailand viral TikTok ini. Bahkan bocah Thailand viral TikTok ini sering FYP dan fotonya dipakai untuk meme. Banyak yang penasaran dengan sosok bocah Thailand viral TikTok. Netizen mengira bocah Thailand viral TikTok tersebut merupakan orang Indonesia karena suasana dalam video bocah tersebut mirip dengan wilayah di Indonesia. Apalagi saat bocah Thailand viral TikTok tersebut viral saat dibonceng motor. Sang pengendara yang diduga sang ibu juga menggunakan jilbab. Ternyata bukan bocah Thailand viral TikTok tersebut adalah warga Thailand Selatan. Seperti diketahui, daerah Thailand Selatan memang banyak yang menganut agama Islam dan budayanya Melayu. Nama bocah Thailand viral TikTok adalah Kamaludin. Ya, dia anak kecil viral TikTok atau Kamaludin merupakan bocah Thailand viral TikTok karena mengacungkan jari tengah kepada perekam. Karena kelakuannya tersebut, banyak netizen di beberapa kolom komentar media sosial yang menyebut Kamaludin buronan internasional. Apalagi bocil itu di-stik di TikTok oleh banyak warganet, termasuk oleh Habilem dan Siwon Super Junior. Mulanya warganet menyangka bahwa bocah viral itu berasal dari Indonesia, mengingat warna kulitnya sawo matang serta dibonceng oleh wanita berhijab. Namun belakangan terungkap bahwa bocah viral itu rupanya berasal dari Thailand. Foto profilnya pun demikian, Kamaludin menunjukkan wajah datar sambil mengacungkan jari tengah yang dilingkari cincin emas. Akhir-akhir ini emas sangat mahal, mari kita simpan emas seperti ini, tulisnya. Kamaludin mengaku mengidolakan Habilem dan ingin mengobrol dengannya lewat sambungan telepon. Bocah viral asal Thailand Kamaludin yang viral di media sosial karena acungan jari. Dalam unggahan terbarunya, Kamaludin membagikan fotonya yang lebih ceria. Tak lagi mengacungkan jari tengah, Kamaludin tampil dengan pose tangan membentuk hati. Aku tersenyum untukmu, tulis Kamaludin.